kereta kelar mulai aja sambil lupa ke anak kebini paenya jengkina apa seeka teroe ambui ala kok sebeni beni payu kanca pada mulai cabai.
30 orang, kemudian juga ada teman dari Bapeloh
Kabupaten Gresik, juga ada dari Petrokimia Gresik yang nanti juga akan mendemonstrasikan produk-produknya. Juga ada salah satu tokoh dari Kabupaten Malang yang kita bawa ke sini, Pak Camat, yang ahli di bidang lingkungan, di bidang pemberdayaan masyarakat, dan nanti akan membimbing masyarakat di sini bagaimana mengolah sampah ini dengan baik sehingga lingkungan ini akan lestari dan bisa berkelanjutan untuk anak cucu kita. Sesman Putut Tri Komandoko, mewakili PT Petrokimia Gresik. Tanaman bibit ini bisa untuk mengembangkan KRPL di sini. Jadi ada tanaman sayur.
Alhamdulillah Pak, dengan adanya KRPL ya kehidupan masyarakat di sini lebih sejahtera. Soalnya kenapa? Kalau dulu sayur-sayuran itu kalau mau saya masih beli ke pasar. Sekarang dengan adanya KRPL kalau mau bikin sayur ya tinggal metik di halaman rumah, di pekarangan itu sudah. Alhamdulillah. Itu sudah saya rasakan sendiri Pak. Kemarin saya belum nanam tapi Pak Lurah adik saya itu sudah saya manfaatkan alhamdulillah. Pagi-pagi saya pengen sayur langsung bisa ngambil sayur di sekarangan rumah. Terutama ya anggota KRPL juga masyarakat itu sangat mendukung dengan adanya itu. Semua yang ada di balai desa di KBD itu itu sangat dimanfaatkan oleh masyarakat, sangat dirasakan manfaatnya. Ya harapan selanjutnya ya kami mohon ya ada peningkatan Pak ya, terutama kami selain bibit-bibit yang sudah kami tanam yang sudah dibantu dikasih ke sini, kami menginginkan apa bibit yang lain lagi. Sekarang sudah ada sayur-sayuran, harapan kami ke depannya contohnya ada bibit buah-buahan seperti buah naga, buah apa namanya, rambutan dan sebagainya, bibit-bibit itu ya ke depan kami selain sayur-sayuran ini. Nama saya Indriana, dari Desa Gunung Teguh, Dusun Teguh. Ya bermanfaat Pak, untuk keluarga, untuk masyarakat. Manfaat yang Ibu bisa rasakan apa sementara ini? Iya banyak Pak, gak beli sayur, gak beli tomat, bisa ngambil sendiri di sini. Dijual malahan Pak ini tomatnya. Ada kebanyakan yang mau dibakar. Ini kira-kira KRPL yang Ibu jalankan ini bisa berjalan dengan baik karena ada
pendampingan dari PPTP atau karena memang sudah mandiri, Bu? Iya, ya sudah mandiri, ya dipimpin oleh PPTP lagi. Seandainya nanti tiba saatnya akhirnya PPTP tidak bisa mendampingi, KRPL ini selesai apa masih bisa jalan terus? Ya insya Allah masih jalan terus, Pak. Alasannya? Ya supaya, ya, iya, ya supaya kita bisa ambil sayur, bisa ngambil sendiri, Pak. Enak, Pak. Dilihat-lihat juga enak, Pak. Kalau dijual dapat uang. Manfaat apa yang bisa Ibu rasakan kehadiran PPTP di sini? Ya, bisa nambah semangat. Ya, bisa dikasih pengarahan. Biar tahu apa nantinya, Pak. Cara perawatannya. Thank you.
Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya.
saya Ibu Agustini dari Desa Gunung Teguh. Kelurahan Gunung Teguh, Dusun Gunung Nur. Di sini saya sebagai kepala dusun. Ya, sangat berterima kasih kepada Bapak dan rombongan dengan adanya apa? Ini membantu sekali kepada masyarakat. Ya, sebagai sehari-hari membantu. Pengeluaran. Ya, yang jelas pengeluaran rumah tangga, Pak. Dia dipidak tangan. Ya, apanya mudah-mudahan anggota dapat apa? Memperjuangkan, memperbanyak lagi biar tidak susah-susah lah cari sayur, cari apa, iya. Gitu, iya. Sementara kesulitannya itu air sekarang. Sekarang kan musimnya kan musim gini kan sulitnya air. Kalau biasanya nyiram kan bisa dua kali, kalau sekarang cuma satu kali air. Yang sini itu bukan dikonsumsi. Saat ini 50%. Selada sudah, sawi. Saya sangat bangga dan sangat berterima kasih dengan adanya program KRPL yang dibangun atau yang dirintis oleh BPTP Jawa Timur yang sampai ke desa kami. Sebab insya Allah desa kami adalah satu-satunya di Pulau Bawean atau boleh dibilang di Kabupaten Gresik. Begitu yang disampaikan oleh Pak Gunawan atau Pak Ajun yang dipilih untuk melaksanakan program KRPL ini. Insya Allah besar dan banyak manfaat yang telah diberikan dengan adanya program KRPL ini. Salah satunya masyarakat yang notabene adalah ibu-ibu atau kaum ibu secara tidak langsung atau secara langsung yang sebelumnya menjadi masyarakat yang konsumtif akhir-akhir ini telah menjadi masyarakat yang produktif. Artinya ibu-ibu sekarang sudah mulai ada kemauan untuk berubah baik secara mental ataupun secara ekonomi untuk lebih meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya, tidak melalui dengan atau menggantungkan diri kepada suaminya yang berada di luar negeri. Dan harapan kami ke depan untuk kegiatan program ini mudah-mudahan bisa masih berlanjut dan bertahan sehingga bisa mengembangkan tidak hanya yang ada di dusun dan replikasinya di dua dusun yang kemarin dilaksanakan, tapi ke depan kami lewat desa ataupun bantuan dari pihak kabupaten sendiri ataupun pemerintah yang lebih tinggi provinsi dan pusat bisa menyebarluaskan ke dusun-dusun yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.
apa pesenan aja lupa kabebian tak elang rasa kerong kerong sebo doe ate apolong polong pole kaluar kita tangga kanca kanca seandika gelaran.